Assalamualaikum semua. Bertemu lagi di Rosni Bahar Channel. Hari ini saya nak kongsi resepi iaitu roti rabinai. Sangat sedap rasa dia. Masam-masam manis sikit. Memang sangat sedap. Dan struktur dia yang lembut ya. Anak-anak memang menyukainya. Dia rasa rabinai. Memang sedap. Okey, so kita lihat bahan dan cara membuatnya. Okey, bahan-bahannya adalah rabina, colour purple, butter, tepung roti, gula, susu tepung, sedikit garam, telur dan yeast ya, 7 gram ya. Okey, cara dia kita masukkan tepung dulu ya, bahan-bahan kering, gula, susu tepung dan juga yeast ya. Kacau-kacau dulu biar dia serata. Sekarang kita nak guna mixer ya. Guna tangan pun boleh saya, tapi saya rasa penat lah guna tangan ni, saya nak guna mixer. Okey, lepas ni kita akan campur bahan-bahan basah dekat mixer nanti ya. Kemudian masukkan telur, masukkan rabina sikit-sikit ya. Tengok kalau dia dah lembut, tak payah habis semua ya. Rasa dulu dah lembut ke belum. Nak rasa dulu ya, dia dah lembut ke belum. Sebab okey dah lembut, so tak payah habiskan rabina ya. Tadi kita prepare untuk 150 ml ya, so tak habis ya. Jadi kita hanya gunakan 100 ml rabina ya. So sekarang putar dengan laju ya. Okey, keluarkan dough kita ya. Kemudian macam biasa bagikan dough kita ya kepada, saya nak buat 10 bahagian ya. Saya nak buat kecil-kecil aja roti kita hari ni. Potonglah 10 bahagian. 1 2 3 4 5. Okey, kemudian kita bulat-bulatkan macam biasa ya. Macam ni. Okey, buat hingga selesai. Okey, kemudian susun di dalam loyang ya. Saya ada loyang 9 kali 4 inci. Masuklah dalam ni. Bismillahirrahmanirrahim. Ah, gitu. Nampak? Okey, kemudian rehatkan dalam lebih kurang 45 minit ataupun sehingga betul-betul mengembang ya. Okey, sekarang roti kita dah mengembang dengan cantik ya. Okey, kemudian kita sembur sikit dengan air ya, sebab kita nak bakar dah ni. Okey. Kemudian tabur sikit dengan bijan ni, bijan tak kisahlah, bijan putih ke, bijan hitam ke, tak kisah ya. Kita nak nampak cantik sikit ya, roti rabina kita. Okey, sekarang ready untuk masuk oven ya. Suhu oven adalah 180, lebih kurang 15 ke 20 minit ya. Atau terpulang pada oven sendiri. Okey, roti kita dah masak ya.
masak sikit dengan butter ya dekat atas dia. Kemudian bolehlah kita keluarkan. Dah sejuk eh. Sangat lembut ya dia punya struktur. Okey, mari kita buka sikit. Nak tengok dia punya struktur dia. Lembut ke tak? Memang lembut lah. Tengok eh. Rasa dia. Rasa dia ada masam-masam sikit. Rasa Rabina eh. Sedap. Memang sedap. Saya dah buat sekali kan. Saya nak buat lagi. Sebab semua sukalah. Anak-anak suka. Suami suka eh. So, terima kasih kerana menonton ya. Selamat mencuba. Jangan lupa like, comment, subscribe and share. Okay, bye.